Walau apa pun masalah dan tak sefahaman kita dengan ayah kita, yang itulah satu-satu ayah yang Allah bagi kat dunia ni. Bermaaf-maafanlah dekat anak raya dah ni. Adik dah kahwin? Belum, Ustaz. Satu hari nanti kita kahwin, dapat anak. Adik bayangkan anak kita buat kat kita macam tu. Apa perasaan seorang ayah apabila anak buat macam tu? Betul banget. Ayah. Ini Ajim, ayah. Ajim? Anak ayah? Maafkan Ajim, ayah. Maafkan Ajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu iklan raya panggilan ayah penampilan khas Ustaz Wadi Anwar. Oke, jadi Ustaz Wadi Anwar nih main film di iklan raya, guys ya. Jom kita tengok videonya, guys. Saya sudah penasaran karena beliau ini Masya Allah ya, kita kenal Ustaz Wadi Anwar itu Allahu Akbar lembut orangnya, kan Allah tutur katanya juga lembut, mudah difahami, macam seronok lah kalau kita dengar daripada Ustaz Wadi Anwar ini. Apa nasihat yang tersimpan, apa nasihat yang disampaikan di video ini? Langsung saja, guys, kita play videonya, let's go. Masya Allah. Ciri khas rumah-rumah di Malaysia kayak gini ya, panggilan ayah. Oke. Okay. Amboi amboi Ajim, senyum sampai ke telinga Pak Cik Amir tengok. Eh, Cik Amir, saya ada berita gembira nak bagi tahu ayah saya ni. Kalau tak keberatan, Pakcik Amin nak tahu juga. Apa beritanya? Sebenarnya doa saya dah termakbul. Saya dapat kerja dekat KL. Alhamdulillah. Tapi, Ajim, ayah kau macam mana? Alah, Pak Amin. Pak Amin janganlah risau. Saya dah dapat dah rumah kat sana. Nanti saya bawa ayah saya sekali. Oh, Lepas ni tak adalah teman Pakcik Amin nak berborak. Eh, janganlah cakap macam tu, Cik Amin. Nanti ada masa saya bawalah ayah saya balik sini. Okeylah, saya nak bagi tahu ayah saya ni. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Ayah. Oh, ayah. Oh, ayah. Tak ayah. Ada. Oh, ayah. Lah, duduk kat sini rupanya. Tinggal, biar saya yang buat. Ayah, tinggal ya. Biar saya yang buat. Ni, ayah. Saya ada berita baik nak beritahu ayah ni. Apa dia? Ceritalah. Saya dah dapat kerja kat KL. Saya ingat saya nak bawa ayah sekali lah. Kau dah buat tabian? Habis rumah aku ni siapa nak tengok? Dah elok dapat kerja kat sini, kau nak kerja kat bandar pula. Ayah tak setuju. Saya tak tahanlah kerja kat sini, ayah. Lagi pun saya nak pakai kereta. Saya nak juga ada kehidupan macam orang lain. Saya pun nak ada kerja tetap. Kalau kau tak perlukan aku lagi, kau pergi. Kau pergi. Ayah, tolonglah faham saya, ayah. Berapa duit je kerja kat sini. Lagipun, takkan ayah nak hidup susah macam ni sampai mati. Kau pergi. Kau jangan jejakkan kaki di sini lagi. Kau pergi. Ah, jalan. Luar dengan ayah ni. Okey. Jim. Apa bising-bising tadi? Dari bawah saya dengar. Cik Amin, saya tu kerah kepala, Cik Amin.
Bapak kau memang macam tu, Jim. Keras kepala. Tak apa, tak apa. Nanti Pakcik Amir cuba pujuk dia. Lagipun rumah kita kan dekat, Pakcik Amir kan menjiran. Apa tak apa, kau jangan risau. Nanti Pakcik Amir tengok tengok kan. Betul ni, Pakcik Amir? Ya. Okeylah. Macam tu saya gerak dulu lah. Oh, Ajim. Kau tak salam bapak kau dulu ke? Biar je lah, Mat. Aku tak ada anak macam tu. Ish, kau ni, Din. Biarlah budak tu nak berdikari. Kira bertuahlah budak tu ada semangat cari kerja. Betul, betul. Dah tua-tua ni, kau janganlah ambil hati. Aku bukan apa, Mat. Kau pun tahu keadaan aku. Dialah satu-satu anak aku yang boleh jaga aku. Din, oh Din. Kau jangan risaulah, Din. Aku ni boleh tengokkan kau. Ni, kalau kau pergi ikut si Ajim tu, rumah kau ni aku boleh tengokkan, Jim. Din, Din. Jangan risaulah, Din. Khidmat ummah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik sihat, pakcik? Sihat, alhamdulillah. Ini siapa? Anak siapa? Pakcik, saya dari Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda. Kami datang ni nak sampaikan sedikit bantuan. Oh, okey. Ini, pakcik. Terima kasih, nak. Anak pakcik mana? Anak? Anak aku dah tak ada. Tak apalah, pakcik. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini daripada Ustaz Wadi Anwar ya. Khidmah ummah ya. Oi, Ajim, hang nak pergi mana ni? Oi, aku nak keluar tak. Ni hang buat apa dengan beg besar ni? Aku nak balik raya lah. Dua hari lagi nak raya ni. Nak balik beraya dengan mak dengan ayah aku. Ayah ni kan tak lengkap kalau tak ada mak dengan ayah kita. Han tak balik ke raya ni? Aku? Buat apa aku nak balik? Pak aku mudah halau aku. Aish. Baliklah. Lagipun raya ni lah peluang han nak minta maaf. Okey, tak apalah. Aku gerak dulu, kawan. Dah tua-tua ni, ego tu kurangkanlah sikit. Kita ni sebagai bapak memang kena sentiasa berkorban. Lagipun, raya inilah peluang kau nak minta maaf. Sama. Ah. Okey. Oh, Ustaz Wadi. Allah. Ya Allah, sehat selalu Ustaz. Masya Allah Ustaz. Astagfirullah. Ya Allah, seronok guys memandang wajah Ustaz Wadi Anwar. Dek. Tu ayah call tu. Jawab tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Eh, dah dua kali dah ayah call tu. Jawablah ayah sendiri call tu. Aish.
Okey. Ah, cari ni ke? Masih tak. Walaupun masalah dan tak sefahaman kita dengan ayah kita, yang itulah satu-satu ayah yang Allah bagi kat dunia ni. Bermaaf-maafanlah dekat anak raya dah ni. Adik dah kahwin? Belum, Ustaz. Satu hari nanti kita kahwin, dapat anak. Adik bayangkan anak kita buat kat kita macam tu. Apa perasaan seorang ayah apabila anak buat macam tu? Betul okay. Banget. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Din? Oh, Din. Din? Oh, Din. Siap makan makanan ni. Mula makan. Din. Okey. Tiba masanya hati gembira di hari raya. Oh, nyanyi. Bertemu sangat. Kita menung jauh nampak, Rin. Dah dah lah tu. Kalau betul anak kau nak balik pagi raya ni, dah lama dah sampai. Dah, jom. Aku pun dah siap makanan tu. Mula kita makan. Baiklah, Min. Jom. Tapi kan kalau menurut saya guys, karena ayahnya tuh nelpon terus nggak diangkat gitu, mungkin lebih sakit hati lagi gitu guys. Cemit, kau tak ada kau, tak makan aku pagi raya ni. Dah, kau baliklah jumpa anak-anak kau. Nanti dia kata apa pula aku duduk lama-lama kat sini kan. Yelah, ni kau makan. Jangan tak makan pula. Macam tu aku minta dia dulu ya. Nanti apa pula kata anak-anak aku nanti. Okay. Kau balik dulu. Aku boleh jaga diri. Ya, yeah, minta ilah. Assalamualaikum. Salam. Kami? Kau tak balik lagi, Kami? Anak-anak kau tua tadi kau kata nak balik. Baliklah. Ajim, ayah. Ajim? Anak ayah? Maafkan Ajim, ayah. Ah, bikin nangis guys, asli bikin nangis. Oke okay guys, nangis juga ya akhirnya. Saya kira tadi nggak ada nih, nggak ada gitu. Tapi bikin nangis juga guys ya. Itulah tadi ya iklan raya yang ada Ustaz Wadi Anwarnya. Dan memang sedih ternyata. Allah, bukan sedih gimana ya? Kayak terharu aja gitu. Soalnya kita kan udah punya anak gitu guys ya. Kalau memang terjadi seperti itu mungkin ya. Kayak kita, kalau alhamdulillah saya tuh nggak pernah, kalau ayah saya manggil ya udah langsung saya jawab, kalau nggak langsung saya telepon balik gitu guys. Tapi apabila ada terjadi seperti itu gimana gitu guys ya Allah. Perasaannya gitu gimana gitu kan. Biasanya jumpa dengan Ustaz Wadi. Wow, sedihnya iklan raya nih. Iklan ini memang memberikan pengajaran untuk kita semua. Betul lah guys ya. Orang tua kita tuh hanya satu-satunya di dunia. Tak akan ada orang lain yang melahirkan kan. Istilahnya dari ayah dan ibu kita. Itu hanya dua orang tua kita saja. Dan itu satu-satunya di dunia guys ya. Kalau kita tak hiraukan mereka, tak berbakti kepada mereka, Allah, macam mana nasib kita nanti? Allahu Akbar. Ustaz Raja sekarang. Wah, padu Ustaz Raja. Mantaplah video ni. Sama macam video iklan raya. Semoga banyak view video ni. Amin. Ini kan.
Okay guys, ya Allahu Akbar, banyak nasihat yang dapat kita petik, kita ambil daripada filem dari Raja Muhammad kalau tak silap, eh, Raja Muhammad, eh. Iklan Raya ini memang best lah. Allahu Akbar. Semoga menjadi pelajaran dan pengajaran bagi kita semua. Kita ambil yang baik, buang yang tidak baik, ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa guys, support terus ya channel Muhammad Raja dan channelnya Ustaz Wadi Anwar. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.